kecilan. Muncilan neng madura neng jat bad hebat, jat cepat beradaptasi. Neng neng ijaba pacai ijaba neng neng Arab apa sa Arab, neng 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 mand apa bahasa Mandar, bugis apa sa bugis jat neng madura jat cilan tempat kecilan. Tahu neng yang melu baru akan liwa liwa madura ngara. Mending jaba pacai ijaba neng dapat ke madura pakun. Ike ding mendoan rogi itu mau dek 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 deh yuki berdiri. Mohon matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasim al-Amin al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in amma ba'du. Sebatan kaula hormati para ulama, para masyayikh. Sehadir tapangki salairah epapanggian se insyaallah penuh barokah hari semangkin. Siaptina amul jaaki para ipunyai Kong Langkong, Nyai Hajjah Najmah Hidayati, Sekik Buru Ampun Lastare, request tangkel, Ki Eteng Gua, Samuka Bede'er Setan, beserta segenap pimpinan, anak cabang Muslimat Nahdlatul Ulama, Kecamatan Perakean, Syabtina Amul Ja'aki, pimpinan Muslimat Ranting, Syabtina Muljaaki tuan rumah pimpinan Muslimat anak ranting aing sokah sengawalin mabada moloten ibulan Safar malar muka bagus wal awwala malar muka etotopin galaban bagus juga. Para pejabat pemerintah yang hadir, alhamdulillah hadir Bapak dan Ramil, hadir juga kepala desa yang insyaallah sebentar lagi akan memberikan santunan untuk anak yatim, dan juga saya juga yatim. Mungkin hadir dari Babinsa, Babin Kamtibmas, seteja panitia penyelenggara, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah ebulan Safar semangken beten gaula ban ajunan mabada acara zikra maulidir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena waktu cukup siang, ampun pokol sebelas, dan gula terotor mator ke panjenengan singkat tapi padat. Edalem momentum maulid Nabi etawan semangken gak dinto ngereng kaula ajunan mengkaji apa yang dilakukan oleh Nabi. Sejak epon dan gaula lalampan kuste kanjeng Nabi separlo dipertajam era semangken masa semangken sepertama engki gak dinto. Berbicara yang penting bukan yang penting bicara. Faham ini? Jadi untuk bisa selamat mangken gak dinto ampon 2000 dulekor sekecik aki 2000 trolekor.
Nika para tepa'a ketahuan fitnah. Karena dui bubak le korban ika mau sembele. Eki. Gangkui selamat pun apa? Berbicara yang penting bukan yang penting bicara. Guste Kanjeng Nabi gak dinto para bapak, para ibu. Ereben arena gak dinto para rabu. Seelakoni ningki gak dinto. Abu debu sepente. Benikor lah adabu. Karena termasuk tandana orang buduh jaipun ulama yang kikak dinto napas eka oningin langsung eka bentak. Apa yang dia tangkap, apa dia tahu, langsung eka bentak. Lukurwa buduh. Tidak bisa memilih dan memilah. Ini kira-kira kalau saya bicarakan ada dampak apa tidak. Munkeran agak dinto dampaknya positif, kabala. Munkeran agak dinto keran detia fitnah, jaga kabala. Colok mungkin sudah tidak begitu berfungsi, kriki amain. Leres? Napa si oleh kenjaran mun ekelako ban colok, maka ban kriki oleh kenjaran. Napa sekerana teti dosa mun ekelako ben jolok mun ekelako ben krikik cukan oleh dosa. Karena ternyata para rabu krikik ke ento mangken abekilen jolok. Dimin Guste Kanjeng Nabi adabu aktsaru ma yudkhilun nasa annara ajwal ajwafan. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka itu adalah dua lubang. Colok ben farji. Colok ben kemaluan. Le colok mangken ampun ibekelen tolesan. Ibekelen griki. Maka kau leban ajunan lepakelar saake kepah. Tapi mon griki pakuna main. Padah. Betul? Umpama ajunan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar nyoro kebagusan nyega dari kemungkaran nganggo jono gak dito para rabu kenjerna raja sepanika juga muningi tolesan cuma bidan antara tolesan bencolok iki gak dito kebebasan apenta panika lebih bebas geriki tembang jolok karena muncolok gak dito dengkadang gik ngastete maksirika walan depan-depan benorengah. Mun griki ring tak depan-depan benoreng, ngelak sekenjang, cak ngojain. Makanya ilir boyo iko ojain diberin, gara-gara griki. Niki kan? Gara-gara griki, nyailir boyo, letak tau jak nyai, iko ojain. Gara-gara beliau berpendapat kalau seorang laki-laki yang didamba ketika masuk surga adalah bidadari. Dan begitu kan? Kata beliau. Tapi bagi wanita yang didamba itu bukan bidadari ketika masuk surga, tapi hiasan karena keleburna orang bebini panitia hiasan itu ada dalilnya. Wah langsung ketik paling gobloknya manusia orang bilang kayak gini, nyai lebok goblok. Ternyata apa? Diusut gak dito sarang kepolisian diusut, mari sama nika pas langsung dipanggil meninapok benih ngojai kebunnya minta maaf. Tetapi berarti bengalan ning ikriki ketimbang cepat. Ini kemangkian para rabu. Ini kekebadaan zaman teknologi. Maka mangkian ini saya repot aparat. Dan ini ke Pak Dan Ramil lah insya Allah aman. Amin. Pak Dan Ramil lebur ke masjid. Insya Allah aman. Amin. Kaulah ban ajunan alhamdulillah lebur ke pengajian. Aman. Amin. Berarti amin ban aman selalu abareng. Amin, aman, amin, aman. Kak Dinto satu akar kata, amin ben aman, inggi aman. Amin ben aman, amin, aman, amanah. Ini ke satu akar kata. Tadi pun orang pada kak bila lah ampun amanah, insya Allah aman. Bila lebur ngoca amin berarti adua, insya Allah aman. Sini kena, amin, amanah, aman. Jelas? Mantar amanah, mantar saya, terdakna pada budi.
Mun sampean tau sakir mikir, apa ungke, apa ungke, apa ungke. Pun selebar laki si ungke toron. Tau sakir mikir. Ambian dikel mangke bensin pa ungke BBM pongke ban pada tidak masalah. Sebenting kuat meleh. Menteri pamambuah. Nila dah ya baiklah. Cuma mangke dum mangke dum yang takir toron kia. Leres ya? Kurulah keputusan. Ini nekal pun termambuah, termambuah. Guru abdina dimin almarhum Kiasan Abdul Wafi sarang nyai nyisepo. Almarhum Kiasan Abdul Wafi nyai gibada nyai Syazaini. Itu ada bu. Mun badareke apa abai ongke jak dugeridu pentaka Allah teriparing namampu. Ini kejangan gula debu paling bijak. Bijak paling. Dan ini kenyaman berbicara yang penting. Tidak yang penting berbicara. Jadi mungkin mau ngomong lemah, tegur jawab langsung meletuk. Sami pikir, ya perasaan yang jaga orang. Kan jadi ikan. Kalau pun apa meletuk, kalau pun apa meletuk. Tak lebur, tu letuk kapur lagi. Bentar ni pun tu letuk kapur, lebur tak lebur. Mending tu letuk kapur. Apa, bus ngarbus? Acuran apa yang soki sedunia? Lu jauh sekampung, tak sekampung. Kalau pur ngar pur apa entah apa semur. Tini orang sing ini aki bulenyat, lengat. Binian, halo. Ajunan wahai Musliman, ajunan kotu menjadi pioner keselamatan. Dharma hatirna, kira ni enggak? Berbicara yang ben, lebih bagus oma tak tahu tempeng sok tahu. Bonan, padahal tak tahu. Ben gini enggak perang, tahu. Mangkade gule mangken nika para Rabu ngaje ke kasabian niat atapai bulan molot ngantang bulan sapar mangen atapa. Engkok selama bulan molot tak ben tak cuba. Engkok selama bulan molot engkok tak lece kasakale. Kok selama bulan molot tak bentan orang coba selama bulan molot bayi dan rasul datangan tang boleh leja iya ujakun latihan ini kan selama bulan molot kok tak bentan orang selama bulan molot kok muni kebawan orang ngajak bentan orang kok tak bentan selama bulan molot kok tak memperasaan orang selama bulan molot engkau makai perperasaan kok nengna coba mati yakin dan rasul insyaallah lepen danan ya jual latihan nih sebulan. Hah? Sami sarang ajunan bulan Ramadan biasalah kok ribu anu kelakuan gak bagus ini kan bulan Ramadan coba terawian lebih biasa bener darusan pas hudian yang siang ambian letak ngakan saben tak orang tak kok ini aro bertahan nih sampai bulan Sabal bulan Sabal lah komat pole. Ya bulan dul kok dana bulan TGP pah jek TGP endah. Lah pentau reng pore. Coba dibiasakan. Bismillah. Ngalah setong bayi. Napa sih kali saya kelebur sampe? Engko selama bulan molot engko lampek. Kebiak ki mah. Kok moncolo kok betek tak pati bisa. Pulang kok jek Jeremy nang foto ngalto. Ngalah coba sifat Nabi napa sih kelebur sampean? Teguh wah. Sebulan beteng. Engkau selama bulan molot ngata magia solawat sehari sepuluh ibu om mama ini tau samin lagu nih yuk sepuluh ibu engkau majak solawat sepuluh ibu sehari lakonin mbak sepuluh ibu baca sepuluh ibu deki bulan rasul mbian si tak majak tak nyaman cek lo kulino jolo otaba. Engkau selama bulan molot tak solat fardu kecuali solat berjamaah. Om mama terus sakit. Kula kumbian ibulan rasulah pakun berjamaah. Jauh banget ya ki. Momentum ni kemangkian ni kan. Pambian bang ucap. Beuli ya ki. Ngelakon ni kebagusan pas diikat dengan hari-hari tertentu dan bulan-bulan tertentu. Boleh. Apa dalilnya ki? Sahih. Apa? Nabi Muhammad itu kalau berkunjung ke Masjid Quba di Madinah
gak dinto ben saben hari seto. Ben saben hari seto. Etoro sarang botran Sayyidina Umar, Abdullah ibni Umar. Ben saben seto mios ke Masjid Kuba. Padahal itu bukan sunnah. Keng lakeng Kanjeng Nabi sempat ta Kanjeng Nabi hari Sabtu. Maka ulama bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari, menjelaskan dari kelakuan panikah maka bisa dipastikan bolehnya mengikat ibadah dengan hari-hari tertentu. Contoh boleh nama oning dalail dalail tau ni dalailul khairat yang kikunnya isi oni selain tau ni alhamdulillah lebur kana kitab dalail gak dinto ikarang sarang Syekh Jazuli esena kitab dalail gak dinto pamaosan solawat gak dinto dibagi dengan hari-hari. Are seto solawat dengan nikah, are ahad solawat dengan nikah, Senin solawat dengan nikah, Selasa solawat dengan nikah. Nikah Syekh Jazuli sepas ngarang kitab dalail gara-gara epakala benreng bini paraben. Setong bekto Syekh Jazuli kak dinto sewali entar ke setong tisa, nyeper ke tisa kak dinto kemaleman. Ebekto na kemaleman gak dinto terro awudu asolada duha tak mangki aing. Pas entar ke setong somber aing ning esomor ternyata somor kere. Metoron tembe de pak ke bebe pak hamonyi. Bek. Aduh, made aing ngeri. Ning ning bah bedereng bini beraban. Pas ada bu ajunan ge Jazuli ge. Ingki maoning biane. Ingki besar saya tak oning jah ajunan masyhur ke wali inna. Ah, anape kok? Jangan wali sambian dia. Tapi nikah nganu aing nggak nikah tak bisa. Cak gunda aing lah repot. Dari ngejo kocok makai si wali. Bi orang bini salah kan nenget mananya. Wow, prestise mana? Harga diri. Pak dan ramile bakal anak kana MTS kelura. Muslim laka dunge ko jak wanjara mana ke bakal anak kana MTS. Prestis apa ni? Dibudina. Ibu de rem mafi muncul de tanda bing. Oh, jak ajunan jak gun nikah repot. Tak pai copai. Somor gure copai. Bus e copai ngulbu aing kata-kata. Takar sedet se Jazuli gak dinto pas ada bu. Bimanil tihadihil martabah. Bing, gara-gara apa bing sambian dok, gara-gara apa sambian mak pas bisa andi pangkat tengki gak panikah duja aing panikah lah tada aing eh copai ban bian pahangol bu napa jaypon bikasrati as-salah wassalam ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saya mendapatkan pangkat seperti ini dari saking banyaknya membaca solawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbian banyak maca solawat pah nyareh somor kereng copain. Copain. Insyaallah ngulbu cobana. Allahumma shalli ala Muhammad. Wala wala kuat ilah ilah. Tuh ya Allah cek hubungan ya benar. Boleh cek hubungan makanan tuh reh. Pelebur mau salawat tinggi. Sekali lagi kembali kepada keterangan yang pertama. Bahwa mengikat dengan hari-hari tertentu. Bulan-bulan tertentu. Bacaan itu diperbolehkan. Tidak ada masalah. Maafi muskilah. Padahal molot dan panikah. Arab sama amolot. Bulan molot. Tidak ada masalah. Amolot bulan rasul. Padahal ada masalah. Amolot monolo pada dah masalah. Amolot bulan Ramadan pada pentai irit.
Lama pada mulutan bulan Ramadan, kalau sangat aku laku. Boleh surah bidat itu. Pada tak masalah. Tak masalah. Tahu saya beri berkat. Kalau sepenting isinya berkata pesekin. Tak masalah. Menjak badan ngalma bengal guru perkawinan ngalak bulan sepeling muljana bulan pasah. Tak masalah. Keng siapa sih entar tadi? Tahu saya son-son ya. Apa? Lu jawab pasaan. Lepas datang orang entar konjangan langsung ya ina Al-Fatihah. Mantan apa keluar? Harma kabin lah jong. Harma kaji. Sepa lah. Lejak masuk ke kamar. Tak boleh. Pasaan. San misana buka deki nak. Buka luar dalam. Nyaman gak rata. Kik ngerti lagi. Allah. Mohon lanjut. Ini yang pertama yang akan saya sampaikan. Jadi ayo malah tak terjadi keridu melolo, jabur lebur abentah, siting tak penting, berbicara si penting-penting baik. Mohon parlo cek ngajak kebagusan ke orang lain ini. Mohon mungkin jat terowa bentah ambian ngidi ngaki baik. Kopeng ini kedua yu, ada yu, dua yu. Du, colok nih setong. Berarti pabenyaan ngidi ngaki tempo ngabentah. Ya keng mon reng bini, gula lah mator jat man gak man mon reng bini jat kotu Jeremy. Karena mon tak Jeremy kurang bini. Ya coba nih kesampian si kempen anak sini gini. Duja nak anak gini gini kita tu apa entah dia cakap entah. Nih gini gini sini gini gini kita tu apa entah dia cakap entah. Sehat ya dia. Bayi ni kita tahu ngucap sehat. Mun jat mian dengan lagar ring bini kutu sini ka anan mele tawa bentah mun pergi ke bapak anda kita tawa bentah cita iya jauh bentah sekali mun ring bini kutu jerek lah kak jerek anak apa karena ring bini ini ke saya beli kepentingan umum pelepa ika akan abareng tempe kala akan abareng tahu ika akan abareng jilbab ke dinikmati abareng mengelakkan dengan lebur mun bini tetir. Mending lagi rokok, masa rokok abang deh. Dan ini yang ngambian makin ini kepada muslimatan ini kan butuh biaya kan ki? Ya, butuh biaya, bimbian bakal keluar, dikit pada iuran biasa mau muslimatan pada untuk kepentingan berikutnya berikutnya. Lebur gila, alhamdulillah. Ini sekon ini sebenting apol kompol, jadi kita gitu. Tahu sahabat-sahabat saja. Mohon selain biru, tahu sahabat mengikat ke bahasa biru. Nyari si bekoning, si koning. Masal. Nomor dua. Kulis si maturagi kesampian boleh. Si nomor dua. Momentum maulid Nabi gak dintong para bapak, para ibu. Dan gula sarang panjenengan harus tahu diri dan bisa menempatkan diri. Itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tahu diri dan bisa menempatkan diri. Contoh. Kelenon seorang talang kok. Nikah berdebat kepala desa ni. Tinggi. Nikah bagi bini kiai. Bila urusan ke pemerintahan, bagi kiai usaha terong nikah. Tak bisa jika ada keputusan kepala desa kemudian ditolak dengan seenaknya tak bisa. Nikah pak muning dalam pemerintah, pak dan ramil muning pak muning dalam pemerintah. Tapi mun urusan kekiaian nikah boleh bah tujuh juta. Neng gelo. Jadi baju neng kau sekejar. Keng sejam gula gun bagi nama reda ya ada lah. Jadi kalau urusan ke pemerintahan beliau nikah berdua. Nikah nyaman tahu diri dan bisa menempatkan diri. Abu Amun yang pada ngocol kepala desa, jok pada tahu ngocol hadis ni. Jok makai pidato pada pelak. Anak apa mata pidato? Tahu diri, kok ada kepala desa. Santunan neng, kok mal? Endek nih kan? Tak bisa neng, kok mal? Kan sini ke?
Jane singgung sini ke wah mau keluar pulpen. Kingane ya. Jadi harus tahu diri dan bisa menempatkan diri. Enggak gule nih. Gule nih sing ojol hadis, maaf, sing ojol hadis. Ona nek kedunge beri ke tojuan. Tojuan lebih dari kantong. Mungkin boleh kelak tojuan pada tinggi anu masjid kita. Tak mau jual hati sekali. Ada entek bila saya berbeda itu. Okay. Mungkin saya SMS ke gula. Kami dari Muslimat NU deh. Mohon hadir jam 9.30. Gula dapat ke compok ki buru pokol petok WIB. Dari kamu ke Muslim? Dari Telogosari Bondowoso. Kalau betok WIB, gula kau jaga ni minit, kau jaga kemarin je, kau tak kau lampes dan kau kita hidung sekecil. Empat TV gula HP, muntai empat TV senang macam car, tak kita hidung dan gula. Jaring pun panitia mau nolong surat tulis hadir, jadi mak kita pada nak kita ibu bidat turu. Ibu don tak sampai sejam setengah gula. Yang gun keburun TV wa apa? Jadi pada nak kita perpanjang gula. Saya seragam ke rumah ini. Ini kan, ini. Betul, bajak gigi, terus latihan dulu pelenggan doa. Setengah bud. Jadi, dapat gue lihat ojo kan, toh. Kalau, bila saya beri bagian. Kalau nang tenang. Mari sini kan sambutan. Banyaknya sambutan. Ada sebenarnya bagi santunan, bapak ini lere kok janggul. Bagi solawat, bagi abit tu janggul. Jadi benar, ni kan? Ladan duhur. Ni kan aku lagi dua poin kita mare. Jadi begitu. Tapi benar, Rabu sambian ni kalau sok, gula lesok. Menar muka lesok ni kita ternyam biasa lamar gula aku kahir. Gula lesok sambian lesok ternyam biasa lamar. Itu ni najumah lah miosak kalian kan. Ngerengnya itu terselamat kan? Ngereng-ngerengnya sami sesama biskotan dilarang saling mendahului. Yang luar biasa nyai di acara TV kagak liangat ki Rabu kagak pentingan kan? Alhamdulillah. Mungkin kalau setong banyak lagi lah sami os panengan. Mungkin ki leo-leo ulang mal. Alajer kan? Ngerengnya. Wah nadan gue lepok jalan lagi lah.
potramantona Rasulullah Sayyidina Ali gak dinto pernah ada buma halakam ru'un arofa qadra nafsihi. Seseorang itu tidak akan pernah hancur selama dia tahu tentang kadar siapa dirinya. Cepon orang prageen lao mun beda apa-apa akaca gelu sapa abena. Bener. Akaca gelu sapa abe. Jatas mapantes. Tinggi kan? Kauleban panjenengan gak dinto pak bu deng kadeng minabi dari segi nasab debat deng kadeng kenggun sengaku waning dalam ate pada todo sapa be ponapa tak megek keluarga ke muslim tidak cetak niat abah tak megek keluarga kenggun tak batur abah pak kau mengaku sebab sekadeng siaku atau pak ke kuruna abah jelas ya? Abah pernah munduk itu belum gak dinto. Cekur. Ternyata gento minabi ikut jengke daki. Ternyata ki ngening nasab guru na abah gento kakak. Todu sih ngucak kakak kakak. Siapa abah dulu? Ambian terlalu menuntut ke si laki terus dia tang laki mata ingat ruah. Tang laki mata ingat ruah, mata bagus ingat ruah. Pikirin gelu, siapa bapak mandi laki ingat ruah? Yit. Paduan muslim, binin muslim harus begini, harus begini, harus dituntut kayak begini, harus kurang begini, begini. Siapa gelu muslim? Mak pah teruan dia bini ingat ruah. Teti sambian si pah mandi laki, laki nambian semakin nih. Saya ulang. Sambian sepandi laki ngak laki sambian mangken ni kan. Kipolan sambian ki ngak semangken ni. Jadi jangan terlalu menuntut macam-macam karena hakikatnya itu adalah bagian dari hidup kita. Tiga sering saya katakan bahwa laki-laki itu separuh jiwa wanita, wanita itu adalah separuh jiwa laki-laki. Lu jaring lagi kegebai diri tulang rosok kan berarti bagian dari kita. Jadi pun kita terlalu menuntut kan berarti kan kikir ke tulang rosong tibi. Neras nama bundan. Mangkana. Contoh boleh. Tang anak mata pada benanan ruah. Anan ruah sukses. Embian jak ngabas dari hasil. Nama teliti bagaimana perjuangan beliau Kak Dinto membesarkan anaknya dan mendidik anaknya. Mian jaring dengar dengkor lebih dering soki pah libur ke soki. Coba tengku sejarah ada rumah gini kemak pas sukses. Bada orang marah rabu ni kah sukses lagi. Pas ambian gregeden kok mata sukses ngak ruah. Kok mata sukses ngak ruah. Ternyata tadi diteliti orang ni kelam bok. Tak kira mikir pesekan dia saking lebok ini lebok ini. Ia sukses terus kena anak tadi reng mulja. Coba aja ere kah soki nak. Pak ere kah kelakon nak. Bener loh. Pada orang yang tidak harap rumah sukses. Itu ternyata tak tahu mantai dong malam. Gula ban sambian. Ngerok. Berjahin. Bernganga. Tak bisa. Pemantola balaula sahiral layali. Siapa orang yang seteruan dia pangkat tengki. Jatai dungan malam. Pangkat ni kai bagi benih yang siang kecuali pangkat pejabat. Pun pangkat pejabat kak itu pasti pelantikannya siang tak kira kalau dua malam. Beliau ni kan dilantik siang, bupati yang melantik, kantor badan ramil di atas Napoleon yang melantik kak itu siang. Tapi pun pangkat dah Allah benih siang je bagi malam. Mangan kejadian yang luar biasa pasti malam. Lailatul Qadar malam, Isra Mi'raj malam, Nuzulul Quran malam, malam ngapi? Esok
maiyau kowe ko. Ana apa mon lemalem nika para rabu makmulja. Mon orang tak pede tidur malam rezekine lancar. Coba ambian terdapat ke Mekah Madinah. Daripada kita kehajar. Tahu saya mikir apa saya sebenteng kita kehajar. Tahir. Cok bodoh yang tengah hajat pun kita tandi pesek, bodoh yang di pesek tak tengah hajat, bener. Boleh matur ke sampean. Coba nih Mekah Madinah, pasar itu bukanya malam. Unggulaku menarang si Mekah, mon malam semakat Mekah sampai sopu. Nak kena amain dulu, nak kena nih kini amain malam. Malam pada ban siang mon gak sah. Ungan terjak gol dua selesai sepat. Doa apa sahkan? Ngeleker munyinkan tahun banyak jajah pun ulama dibengis nangis bahaya kepakan agadar apa germun lemandem orang yang teduh gula ribari ini perasaan ada saya soleh pak saya soleh dari Baydok Yaman datang ke rumah ngasih daurah beliau itu memberikan daurah intinya begini tidak dinamakan santri jika tidak per tiga hari bermimpi nabi. Kulal mati dong, mana di santri? Jauh mungkin kiai tak mimpi. Apa kata beliau? Ia begitu, tapi berbahasa Arab. Jadi bukan talib, bukan santri bila mana tidak per tiga malam tidak bermimpi nabi. Allah, jangan gulat. Bahkan amma abdi ni kentu ya Allah, jangan gulat. Di santri mangken menikah anak apa mata pada manfaat begitu terus ke kiai ini tidak bermimpi ya hanya ditumpah absaab tak barokah bahkan ada katanya di Tarim gak dinto ada seorang habib kenamaan terkenal sampai bilang andaikan pondokku itu tiap malam tidak satu malam saja tidak dihadiri oleh nabi akan aku bongkar sampai segitu tuh ya Allah dek emak ada bayu bayu mon mole kan Allah san boleh nggak nih kak abak gitu gridnya tak bangki jek boleh kak mawas. Bener. Orang-orang seperti beliau-beliau itu yang tiga malam bermimpi nabi, tiga malam bermimpi nabi, kata Ketoifur Mawardi. Ketoifur Mawardi, geng rata-rata Ketoifur ni orang fokus-fokus ben orang lemah-lem. Ketoifur Ali Wafa alim. Ketoifur Mawardi gak dito santrinya Abu Yazid Muhammad yang bila mana istikharah, istikharah gak dito ben Yamin Pesera langsung nabi. Abu Yazid Muhammad gak dito ben nabi mau dakwah ke Eropa, ke Jepun tanya langsung ke Ketoifur coba istikharah saya mau dakwah ke Eropa kelakun mah debu boleh katanya Abu Yah silahkan dakwah ke Eropa Nabi Muhammad mengizinkan Al-Musnid tokoh sanad yang terkenal dari Indonesia iki Syekh Yasin Al-Padangi bila mana ada orang sowan sama beliau matur sama beliau Kiai, saya itu muskil tentang hadis ini. Ini hadis apa bukan? Karena saya lihat dari kutubus sittah tidak ada. Ini hadis apa bukan? Maaf, sebentar dulu. Besok datang lagi ke sini. Siap? Datang besoknya. Apa kata beliau? Ya, ini betul hadis. Loh kok tahu? Nabi tadi malam bilang sendiri. Termasuk guru besar kita, Muassis Nahdlatul Ulama, yang beliau itu adalah ahli hadis. Hasyim Asy'ari Jombang yang sanad hadisnya dulu pernah jaipon yambongi ben guruna Syekhona Holil bila mana ada kalimat yang tidak beliau paham dalam kitab Fathul Bari ni kesemorok lemalem langsung singarang Fathul Bari coba bedede iya nayu menringun diri yo bahkan ada ulama bilang istafattu fi manami aktaro mimmastafattu mimmastafattu fi yaqdati aku belajar itu yang paling banyak aku peroleh ketika aku tidur daripada aku tidak tidur tetingi dan enggak saya ngaji kitab pun nemu aduh saone sama aturah bahkan badan di setong kabupaten di Jawa Timur
Kak dinto bade kiai para rabu mele akiman toh kangkui dua pesantren besar. Kangkui santrena. Anggap muslena. Andi santri dua pada di pesantren. Pang ucap, ya reh kakek beri teman toban ko ariyah, ariyah. Sesetong nak kain tu alim, setong dah butuh. Rak para agapin, seleman si alim ni ke bunga. Alhamdulillah kau iberi ruah. Kau tak iberi si butuh. Ternyata apa hiporob ben kiai? Dujak man toy porob. Coba mon tempat agam bian selaku santri nak terima tak terima? Tak terima, mon makin kerja lain kiai. Ini ketika perempakan ini ke kiai cak cowok magaco mau berdua pasti betul-betul mbak ngocam ya cak cowok bini muntai kuah ternyata itu pun kan ada porob ya ada kemantobaan dia si asal mantan ini si ibri si bentar pay porob seret ibri si buduk sendiko dawo pak langsung ini ngereng ampun ngereng huh keng geridu jalan teresan-teres si bodoh. Ya Allah, manda iporok, manda iporok. Bujak kiai gendeng kada jadi ya. Budu gak jadi ya, mak panda iporok. Akhirnya cerita para roh dikawinkan. Karena ikut kiai. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Apa yang terjadi? Ebekton beliau gak ditau para roh busaren dari ngeteka. Seluruh pengarang kitab yang dikaji di pondok pesantren gak ditau. Rabu dalam mimpena, moro kiai si budun. Sampai bangun dalam satu malam, bangun dari tidur. Beliau itu bukan hanya faham, tapi hafal seluruh kitab itu. Ya keperdetan. Curang oleh besar. Akhir jaretan. Kena gelo, amin dek yurai dek gelo. Koreng apa bentuk? Di bodina. Kan itu mana ada bukti sepo kan itu pemilik pesantren ni kan batuana kering begering, kering begering. Kalau lagi gula sekut sini kan anak mulai etemu tawa penja kering begering pun. Anu jong bekil jong kau tak pernah nyaman dah sesani kan kalian. Eding eding aki tapi di Roma para kering ongku sini eding aki pun tak kau salah. Eding aki pun tak tahu wajan pun. Engki, jadi gula ring begini. Lagi sepon ring begini, kan masongkan. Mentoh ano bekelen gula tak betul nyaman rasa. Engki, santri rekajan mi nyami mi rojolon, moroka, baca tak tahu apa, tak mondor aja bilen. Oh, coba melo poropan, singkat cerita, atau jo angkep pak lebun. Pak lebun ni kapa ada bu seni kening kesantren. Depak halaman senapa ibu si dan orang dan santren nak tuh coba ikut berada bah tak tahu. Coba tak halaman sekian kiai ki toreh RTN ibu pas tamu kaget tam kiai nak lapa herostor pada benang kutai PC santren. Angang-angang kapi pada benang kutai PC rumah angang-angang kapi kun tak cuy don. Allah malam-malam dah iya bila seolah ilmu jadi marigi putuh. Mengapa demikian? Karena ini rata-rata orang-orang yang seperti ini orang yang hatinya emosionalnya itu sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Orang yang gak ditomi Nabi Ate ni kento nuraninya kento rohaninya kento semak kan Nabi Muhammad sekut gak ninggal. Ya Rabbi salli ala Muhammad wafta minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Biar mau hafal ni ke baca ni ke Habib Ali Al-Habsyi ada bu. Setiap sesuatu yang tertutup pasti terbuka menoreng istiqomah macam ni. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi biar noroin bacaan agula benibah macam ini. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli ala Muslim. Tapi bacaan saya tahu ragu lagi. Dengarkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah
minal khairi kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Baca tipi. Ya Rabbi waftah kicir kelacir. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah. Boleh. Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Apa maknanya? Waftah bukakan ya Allah minal khairi dari kebaikan, kulla mughlaq setiap sesuatu yang terkunci. Mbian saya terkunci buka bin Allah. Nah apa apa ini usaha dalam sukses. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Andi otak putran apa nih kalau tak lemapan ranking tolopolo dari santri tolopolo. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Bener ki? Andi laki mbian la songkan monola. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Nemu tampu. Nih kak Habib Ali Al-Habsyi. Mangkana wa bo mian minabi hadir ka moloten menikun hadir manolo benikun oleh berkat manolo tabuna nyi najma gela tabuna nyai besera gela saya sambutan gurua saya rande ketua anak ranting gurua anak ketua ranting gurua nyai imama tabuna nyai imama gela dabu beni namo oleh berkat manolo madar muka oleh barokah amin berkat manolo sayang tapi mun barban barokah nah salah oleh barokah pakai oleh berkat. Salah oleh bahasa Arab pak, pakai oleh bahasa Madura nah. Barokah bahasa Arab berkat cak Madura. Oleh kapi jadi lah. Salah tabu kenyang, rohani juga kenyang. Jadi mian manema, minabi hadir ke majlis maulid tak nyambi keinginan. Mian mun hadir ke majlis maulid nyambi keinginan, nyambi hajat. Insya Allah teka hajat. Amin. Boleh ni boleh. Ya Rabbi. Boleh ya alhamdulillah terima terakhir gula pada saya matur haki kesambian pompong baki pada beras pada selamat ini bo kuleban sambian panika kulaku ini kuburan inti nanika sejak sepak nah pacik kenal ke Nabi Muhammad. Bila lah kenal ke Nabi Muhammad, bisa mastiaki ke Nabi Muhammad. Mari kapi. Mari kapi. Ini kan nih. Guru kaula ajunan. Ki Hashim Asyari. Ini pernah meriwayatkan jepun pedes tong hadis. Kulaku muning kuburan. Ini tanya banyak tanya jambuk malaikat. Agak muslim mati. Ya lah pacik pun mati. Mati bila bayi. Jarang makai mati dua malam. Tak kira pun tuk tetel. Iletina, bukan mati le mati. Pani kau, pai patau ini pun. Arya siapa muslim? Arya siapa muslim? Pak muslim jawab, innahu Abdullah wa Rasul. Kadin tu Nabi Muhammad. Mari lah, tedung le muslim. Pada bantai tedung mantan nanya. Saya etas Roma, saya berdetas kuburan, saya ning Roma maksud. Kriduki nangis. Muslim le nyaman dong tedungan. Saya di sana nangis. Mati mendadak. Dur mama pakai muslim mati, ya keng mati. Saya tangisin lengit. Mangka ada sampean mun gi lahir lambok gi. Orang agla mian nangis. Mun mati ku laku terabalik. Ambian agla orang nangis. Ambian agla ku laku mun mati. Misem seneng tapi orang si nangis. Ana apa? Aroma saya tinggal bersambian. Amin. Mun ngak nika mangi mati bile bani mai. Gule se cek tenang, se sedang agula setong gule. Se penta. Gule mangi makin demi Allah. Termati makin. Korngak nika. Sing ajak Nabi Muhammad. Pah temu umpama pah Nabi Muhammad misem mayu muslim mati setia demi Allah gula tak bertabur nak ngireng ngireng
Niki kan? Ngen gelo. Engga Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini kan mau dibunuh oleh musuh-musuhnya kan? Dikepung itu di rumah. Orang-orang Sayyidina Utsman ini masuk ke dalam. Aja ke Sayyidina Utsman. Nyari celah dari mana sebisa bisa lari dari musuh. Sayyidina Utsman ternyata muka jendela, Bu. Mending jendela. Kan ambian tukang gawe ring dinaan dia. Buka. Srek. Padahal Nabi sudah wafat. Temu misem Nabi. Nabi ada, Bu. Mbak napas aja. Engki, mari nak buka benko. Mbak napas aja. Engki, mari nak buka benko. Nabi le wafat nih, ya jek buka ben Nabi. Kemudian orang-orang enggak ditawar Arabu ke Sayyidina Utsman bahadabu. Ngiring keluar. Ngiring keluar ge. Kali itu sematin aju dan benar. Ngiring abdi dan mau buruan. Enja. Bah, saya temari anjunan. Enja enggak apa. Apa napa? Kok abu enggak ben Nabi. Mai bangki. Kok buki buru muka jandila Nabi Muhammad sambil mesem. Bahadabu, mayu abu kaban kok. Kok berarti maghrib mate mari. Persis maghrib di pedang orang sebuah ngomong. Tapi pertemuan dengan Nabi lebih indah daripada hanya dibunuh oleh orang. Apa boleh bah tak dibunuh pun mati sebiasa. Ingat muslimat, muslimat, ingat sini anu, baca Yasin, apa baca tahlilan. Wa ilahukum ilahu wahid. Prak sebuah umur. Tuh, makmul jadi iya mu. Buknya isapar. Tuhan kalian itu Tuhan Esa, yaitu Allah. Prak. Mimpin tahlilan sopo ngomong. Duh, itu kematian terindah. Ana pamian magul anakku. Nunggu na praga endawa boy. Nunggu na pelumpungan boy. Duh jaring abob lah kau bener salah. Tak kau bener salahan boleh. Sukses salah, tak sukses tak salah. Bagi mulu lo nunggu dereng ureng. Nunggu na bang-abang lambir. Tak mau tebang kiaban kanjeng Nabi. Tengkin. Mun gengjet pada jelas. Geng mun bertah jelas. Sampai setia kita kabar tergi lanjang omor. Mungkin pada tak jelas. Kabar kita kabar. Nabi kita ajak-ajak. Malaikat lah temu ngamba ibaba. Ipa gemetak, ipa lembuak. Tergi lanjang omor. Bener, bener, bener. Tanya gini, kejauh pun pengatan roh. Muntan di pengatan roh, maki sambian tak kira depa ke kantong. Mun gula pengatan roh pun setong, teroh tak bangkia. Gula tak ipa tetemu, anak yang ningis warga lah tak ipa milo bidadari, bidadara, bidadaru. Sebenteng tak bangki pun kanjeng Nabi, pada tihat demang kok kun. Gula kun teroh ngulat na kanjeng Nabi, selera na guru kun sehari sama adem. Tino maki letak milo bidadari, bidadara, bidadaru. King kun teroh ngulat na, paku abu ngajak man roh awa jahal kayasan. Saya sing ngonati seleran ajunan kento bunga. Sambian kan muning gantong. Engkau mun debak ka Ka'bah minta ria minta ria minta ria minta ria. Sana ketemu ban Ka'bah kalau pai. Sambian mangkin kita debak ka suar kembian kok teroliri 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 teroliri. Santa mangki ban kanjeng Nabi elang selain. Elang. Ijo ta mangki ban Nabi Yusuf magi kiri-kiri ni tokes. Aku lihat mangki ban Nabi Muhammad. Benni wontak ning borop dan nikmat indahnya nikmatnya bertemu dengan Nabi tertepangki ya jadi nama kita ben terluare aku lu mikir ben terluare jadi ini seminggu sekalian boy mumpah oh, seminggu sekalian pokoknya tegi cok ini gak sampai odi kita lu minta mimpi sekalian ya lu berhamati lagi tak terpangki sekalian demak aku mak lesu aku. Ya, padahal iya bagi kamu. Ini aku nak menonton bagi kamu pada salbut. Ya. Aduh. Ya. Anjan reng balak pak poranda. Dan datang ke gula poranda. Tuh. Imon bonan ini dari pada selamat. Insya Allah selamat. Insya Allah selamat nih. Pora Allah guru ardhene nyon sabora ka Allah nih ka guru.
Kembah hetol kespora Allah itu ang nyon sabora ya Allah. Homado iya ge tau tak dusa monya muncul tak bisa jila nak ingaling Bangladesh romon adan bening Pakistan Allahu Akbar Allahu Akbar iya benar macam le jila nade iya ikerik ke jila munculan beng Madura ni ejat bad hebat ejat cepat beradaptasi nang nang ejaba pace ejaba nang nang Arab apa sa Arab nang nang ning ning bahasa Mandar bugis apa sa bugis ja mending Madura cecilan tama kecilan tahun ning geng melo barokan liwali Madura ngara mending jaba pace ejaba na depa ke Madura pakun ike ding mendon rogi temu dek 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 de iki bodo mun Madura cek lemes pembian montar ke Jember papa dereng wal jual tumbas nopo jadi ya papa bentai Madura mun tak jawab Madura tetam belengan tumbas nopo mbak ring ngamem yan mak ring Madura pembian cek mun Madura pon sekadin toh pemator dan boleh pola lagi pindah agak ing bojok ini setak pati raja di sabu dek ini udah raja kan yang kian bojok ini pindah ke sekitar sekini gula dari kanto bak ngelawak pak pindah ke sekini dan beragam ha bapak aja nggak kau yuta toro banjai neng neng toro teman kibon kanjeng nabi ya pak banser lengoni neng kau mai baju nih pak banser jadi tahu cen alhamdulillah bukan kan ini nggak kita boleh saya susah mulai lambat apa gini kemasuk ada ke surga masuk ada ke surga cok jeng mancing pada mobil dia ayo pak burka kerapa 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 ya Allah dan kok pak banser jauh waro jeng mancing ntar diberi nakan naroko apa boleh apa pada apa ban cok nomanu muslimah pareng ya pak sepak gini cek nih sarang udah bapak gelek ubah. Dina boleh mak kita beri pembian bagian ke banser boleh minta ke musliman. Aduh, aku apa muslim? Pembian tak nak aku apa ben you? Aduh, ya Allah, bagi kau sabar. Di gula ni. Sabar ke motor. Santunan anak yatim yang akan dipimpin oleh Bapak Kepala Desa. Sebagian tim yatim mongga, mun yatim tua aja mongga. Kula mohon undur diri dulu, mau pindah ke Kepala Desa yang berjaga ini. Langsung doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yugafi wa mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fin nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحاب السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مديه ونصرته وأمتنا على سنته ومحبته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما أو مطرودا
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha wallahu al-muwaffiq ila aqwamit tariq wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.